anda yaptığımız bir şeyi belirtmek için. Atıyorum, I am going to play football. Futbol oynamaya gidiyorum diyor. Şu anda çıktım, gidiyorum ben top oynamaya. Was were geçmişte yaşanmış fakat telefonları kaldırın. Son kez tekrar ediyorum. Masanın üstünden indir telefonu. İyi dinleyin. Bu arada bol bol su için. Bu aralar su içmemiz gerekiyor. Virüsten korunmak için. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel aku, Fahruki Uki. Di video kali ini aku bakalan ngeliat video-video yang sudah dikirim di Twitter dari orang-orang yang melakukan self-quarantine. Tentunya guys, ketika kalian di rumah dan tidak melakukan hal-hal apapun itu terasa membosankan. Nah, orang-orang di video ini melakukan hal-hal unik dan juga di luar dugaan yang membuat mereka tidak bosan di rumah. Mungkin bisa jadi referensi buat kalian. Dan aku juga penasaran bakalan melihat video-video yang mereka buat selama mengkarantina diri mereka sendiri. Widih, jadi kayak Pac-Man gitu ya. Kreatif, kreatif, kreatif. Karena mereka lagi self-quarantine, tentunya biasanya kan orang-orang di luar negeri itu tinggalnya di apartemen. Karena bosan gitu, membuka jendela, ngelihat mobil, jadi mungkin terpikir gitu dengan Pac-Man. lucu. Kreatif, kreatif. Nah, ini pasangan suami istri nih. Jadi, apa namanya? Mungkin suaminya bosan gitu ya, yang biasanya keluar ngerokok bareng-bareng temennya, ngumpul-ngumpul. Ini cuman di dapur ngeliatin istrinya masak. Ya gitu deh, pasti bosan ya. Tapi ya buat kalian ini mungkin juga hikmahnya, kalian bisa lebih intens bersama istri, bersama anak-anak. Kalian yang dulunya nggak peduli sama istri kalian yang lagi masak, sekarang lihat betapa hebatnya perjuangan seorang istri di dapur. Ini ngapain? Bukan cuma orang dewasa, tentunya pasti anak kecil itu bakalan bosan ketika cuma berada di rumah sampai pistolnya itu ditembak ke diri sendiri karena saking bosannya di rumah. Buat main tenis, gila. Ini kayaknya di Italia deh. Soalnya nggak, bangunannya tuh mirip di Italia, keren. Jadi self quarantine tidak membatasi pertemanan, tidak membatasi pertetanggaan. Keren. Oh, cincin, thank you for coming, cincin, thank you, cincin guys. Jadi dia cincin. Ceritanya lagi pesta gitu kan, lagi bersulang dengan teman-temannya kan, selama virus corona ini dilarang melakukan party, berkumpul buat acara makan-makan. Jadi mungkin karena rindu gitu kan, dia berada di depan cermin dan juga bersulang dengan dirinya sendiri. Hidup jong. Video selanjutnya. Wah, ngapain nih? Ini kayaknya atlet renang deh. Sakit. Jadi ini itu sepasang suami istri saking bosannya di rumah, tuh lari di dalam rumah, renang di dalam rumah. Besok. Ini mau ngapain dia nih? Oh ya. Ini sebenarnya bukan cuman karena self quarantine ya, mungkin karena nggak ada duit buat beli peralatan lari gitu. Jadi ini bisa jadi solusi buat kalau kata anak Richter, sobat-sobat Miss Queen. Oh, aku tahu kan, ini di Italia. Soalnya di Instagram juga banyak. Jadi mereka itu saling menghibur. Wah, keren. Ini lagunya Celine Dion kalau nggak salah. Mantap. Jadi kadang sesuatu yang kita anggap kurang baik itu malah hikmahnya membuat kita lebih care sama orang lain, membuat kita lebih akrab dengan tetangga-tetangga. Mungkin yang dulunya walaupun udah tetanggaan apartemen, kita nggak saling sapa. Ini bahkan
lewat jendela pun kita saling menyemangati, saling bersilaturahmi. Jadi ambil aja deh semua hikmahnya. Semangat buat Italia dan seluruh negara yang lain.